Kakiku. Yang terakhir menempatkan putriku di perguruan tinggi. Baiklah, mari kita selesaikan ini. Kakiku. Oh, terasa hebat. Terima kasih, Dok. Aku senang, Fred. Tapi kau harus lebih hati-hati dengan kakimu. Lihat ini. Oh, ayolah, Dok. Ini hanya kakiku. Aku masih punya satu lagi. Hanya kakimu? Baiklah, Fred. Lain kali kau datang kemari, bawa dengan kaki terluka. Aku akan menggantinya dengan... Dengan apa? Kaki robot! Keren! Mungkin itu keren untukmu, Fred. Tapi bagaimana dengan perasaan robotnya? Jangan ambil kakiku! Oke, Dok. Aku mengerti. Aku akan merawat kakiku lebih baik. Aku janji. Kerja bagus, Tom. Hello, Fred. Kakimu hebat. Menjauh dari kakiku, SpongeBob. Oh, Fred. Maaf aku yang menyetir kereta barang ke atas kakimu. Jojo. Kakiku. Kilas baliknya menggelikan. Sekarang tolong pergi. Aku tahu. Aku akan melindungi kakinya dari bahaya dengan menyamar. Hei semuanya, lihat siapa yang kembali. Kakiku. Yo. Ini pekerjaannya. Oh tidak, ini tidak aman, harus berpikir. Selamat datang kembali, Fred. Kerja kaki yang bagus. Tapi kau tahu itu jauh lebih aman jika kau menggunakan kaki meja sebagai ganti. Wow, sungguh? Ayolah, aku tidak akan menarik kakimu. Lihat ini. Ya, setidaknya kaki Fred aman. Kakiku benar-benar stres, Dr. Charlie Horse. Kau benar, Fred. Sangat tegang. Tapi aku punya obatnya. Buka sepatumu dan ikuti aku. Sejauh ini rencananya berbau busuk. Ini bukan waktunya untuk mencium bau, Patrick. Aku harus melindungi kaki Fred dan tidak bisa melakukannya sendiri. Satu-satunya cara untuk membuat kakimu santai adalah dengan berjalan di atas batu bara panas. Batu bara panas? Sekarang tutup matamu, Fred, dan ulangi mantra kuno ini. Kaki ku dingin. Transcendensi. Oh. Hey, Bung. Apa yang kau lakukan? Ini pesta bertema, masuklah ke dalamnya. Katakan, Fred. Tidak. Katakan. Kakiku.
Hai Fred, aku punya trik sulap yang akan mempesonamu. Apa kau akan menggergaji kakiku atau membuatnya menghilang atau menarik kelinci keluar dari sana? Tidak akan melibatkan kakimu. Aku harus pergi SpongeBob. Aku akan mencuci pahaku malam ini. Kakiku. Aku tidak bisa kalau plankton mengikutiku saat aku mulai membeli bahan aslinya. Ingat itu. Wow, kakiku. Tunggu dulu. Daftar palsu. Jadi itu bukan yang asli. Tidak ada kekacauan. Aku menyelamatkan dunia. Tidak ada kiamat, tidak ada kiamat. Tidak ada kiamat, tidak ada kiamat. Tidak ada kiamat. Oh, semuanya hening di sisi kanan. Semuanya hening di sisi kanan. Maaf, Tuan. Minggirlah. Maaf, Bu. Hey, apa yang terjadi di sini? Kau ingin membeli kue? Mayday Kaki Ayan, kami punya situasi di atas wajan. Ya iya. Aku mendapatkan senjata. SpongeBob, mengapa kau mengikuti kakiku? Fred, kau harus mendengarkanku. Kakimu berada dalam bahaya, bukan begitu Patrick? Aku pikir aku telah melukai kakiku. Apamu? Kakiku! Oh, beberapa orang mendapat semua keberuntungan. Setidaknya kau tahu kakimu aman. Aku tahu. Aku hanya rindu tidak bertemu dokter. Kenapa? Diam-diam. Oh. Aku jatuh cinta pada seorang perawat. Oh, kau jatuh cinta pada seorang perawat. Fred, aku punya ide. Bagaimana kalau kakimu menyakiti kakimu sehingga gadismu kembali padamu? Ayo lakukan. Dan kita harus cepat. Hampir waktunya untuk istirahat. Aku katakan sudah hampir waktunya untuk kembali istirahat. Seharusnya aku gunakan yang lebih kuat. Ya, mungkin. Padaku, kakimu akan bagus lagi. Oh, malaikat perawatku yang manis. Aku akan segera datang, cintaku. Dan inilah kereta cinta sesuai jadwal. Jangan lukai kakimu, jangan lukai kakimu. Tuan Robot, itu sangat kasar. Bagaimana kami bisa mematang kakinya sekarang? Dia hanya takut jika aku menyakiti kakiku. Dokter akan menggantinya dengan kakinya. Oh, itu saja. Dia bisa pakai kakiku dan tumbuh kembali. Bersenang-senanglah. Terima kasih manusia Spon. Yang ini jauh lebih baik dari kakiku. Oh, tidak ada gunanya, SpongeBob. Mungkin si perawat dan aku tidak berjodoh. Jangan menempatkan ekormu di kakimu, Tuan Fred. Dan aku akan membawamu kembali ke rumah sakit. Baiklah, ini yang akan kita lakukan. Hei, kakiku! Kepala dan dadaku! Wow, itu gila. Mereka memukuliku di semua tempat kecuali kakiku. Mau pesan apa? Aku pesan krabby patty ganda, krabby goreng, dan... Apa lagi? Krabby surah, soda krabby, kakiku! Kerja bagus, nak! Benar-benar seperti penjara! Hei, ada apa dengan semua pria yang dikurung di sini? Mereka membuatku sedikit gugup!
Ya, restoran kami bertema penjara sekarang. Luangkan waktumu dengan Fatty penjara baru kami. Ini disajikan di kotak ruangan isolasi, memiliki nomor tahanan sendiri, dan bahkan dilengkapi dengan belenggu mainan. Wow. Ini terlihat enak. Ya, tentu saja. Di Krusty Krab, kau dapat mengurung rasa lapar dan membuat kucingnya. Apa jadinya kota tanpa dirimu, SpongeBob? SpongeBob siap untuk makan siang. Enak. Oh, hai, Bung. Apa itu? Oh, baiklah, Tuan. Kau tahu aku ini sebuah spon. Dan aku ini? Oh, bukan kau, tapi itu. Ini adalah Krabby Patty dengan isi selai ubur-ubur. Aku menamakan ini Krabby Patty dengan selai ubur-ubur yang manis. Boleh aku coba? Tentu. Wah, bukan main. Aku harus memberitahu orang lain tentang ini. Hey all you people, hey all you people, hey all you people, won't you listen to me? I just had a sandwich, no ordinary sandwich, a sandwich filled with jellyfish jelly. Hey man, you got to try this sandwich, it's no ordinary sandwich, it's the tastiest sandwich in the sea. Give it a beat about a mood about a daddy now, yeah. Yeah. SpongeBob, kenapa kau tidak menjaga penggorengan? Maaf Tuan Krabs, aku lupa. Patrick dan aku sedang saling membuat wajah lucu. Wajah lucu membuatku tertawa. Apa? Apa yang kalian pikirkan, ha? Kenapa? Ada yang salah. Kau tak pernah dengar pepatah. Kalau kau tidak berhenti membuat raut wajah konyol, wajahmu akan membeku seperti itu. Tidak. Aku akan ceritakan kisah tentang wajah membeku. Saat itu hari dingin di bulan November. Dan di Bikini Bottom hiduplah seorang pria yang senang membuat raut wajah lucu. Dan yang paling dia sukai adalah menjulurkan lidahnya. Tapi yang paling dia suka adalah menjulurkan lidahnya pada orang lain. Tidak sopan sekali. Hingga suatu hari, dia menjulurkan lidahnya untuk ke-444 kali. Wajahnya membeku dengan lidahnya menjulur. Selamanya. Aneh. Dia tidak bisa membuka mulutnya selama berbulan-bulan. Hingga suatu hari lidahnya mengering dan copot. Jadi, apa kalian akan terus membuat wajah konyol? Bagus, aku berharap kalian kapok. Permisi, Tuan. Bisa aku minta serbet? Tentu saja, Tuan. Dan berikutnya perasaan bebas untuk mendekatiku. Rasanya terlalu menghinakan untuk bertanya dari seberang ruangan dan... Memangnya siapa aku tidak menghiburmu? Tulis untuk siripku. Aku ambil sendiri. F-I-N. Sudah selesai. Perasaan segan adalah... Kau tidak boleh menyentuh spatula itu, karena benda ini sangat mahal. Maaf. Tapi jika kau membeli benda bagus ini, maka kau boleh memegangnya. Aku punya sedikit kembalian di kantongku, cukup? Tidak. Sekarang cukup? Tidak. Sekarang? Tidak. Sekarang? Tidak. Sekarang? Tidak. Sekarang? Tidak. Sekarang? Tidak. Hanya itu yang aku punya. Sekarang boleh kubeli spatula itu. Hanya itu, hmm? Ah, baju yang bagus. La 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 la. Senang hatiku. Selamat malam.
Makanan. Hei, aku masih membaca itu. Makanan. Aku. Lupakan komik jelek itu. Kita punya situasi buruk. Kita tidak punya Krabby Patties dan mereka mencoba memakan kita sebagai gantinya. Hei, siapa yang bertanggung jawab untuk semua ini? Buat Krabby Patties yang lebih cepat sebelum kita semua menjadi makan siang spesial. Akan kukerjakan, Tuan Krabs. Ya, sudah waktunya. Mata ikan. Satu, dua. Kau seorang bajak laut sejati. Pergilah ke tanda X. Kau menggali harta. Silakan, Tuan Krab. Harta? Ini dia. Ini harta Flying Dutchman. Ini milikku. Hei, Tuan Krab, kau berkeringat lagi. Angkat penggorengan karena aku sangat lapar. Pesan satu burger. Kenapa ini? Kau tidak lihat kami sudah tutup. Tunggu. Ini, SpongeBob saja. Si Koki. Ayah tahu apa yang dilakukan dengan kulitku. Orang-orang akan keliru membawaku ke planetarium. Apa maksudmu? Aku tidak tahu. Tapi aku tidak bisa menerimanya, Ayah. Mereka pasti akan membuang fotoku dari buku tahunan. Ya, mungkin. Kita cari yang lain saja. Dengarkan! Di antara kalian yang beruntung bisa membawa putriku Pearl ke pesta dansanya! Jangan terlambat ya, SpongeBob. Terima kasih, SpongeBob. Jika bukan karamu, aku tidak akan pernah berhasil kembali ke Dewi Malaikatku. Jangan berterima kasih padaku. Kakimu melakukan semua tugasnya. Aku tidak bisa menunggu untuk bertemu Dewi Malaikatmu ini. Tunggu sebentar, SpongeBob. Halo, perawat Basoka. Perawat Basoka. Saatnya mandi, Sponge. Tidak! Aku tidak mau! Kau tahu, ini mengingatkan aku pada sebuah lagu. Ketika aku bertemu kau, jariku seperti mati rasa dan lenganku seperti terlepas. Tapi aku tersandung hatimu dan sekarang kesendirianku berbunyi puff karena... Because my leg is in love, hey my leg is in love, like an old snug shoe that fits like a glove. My leg is in love, wow, my leg is in love. Through my femur to the marrow is where Cupid shot an arrow. So my leg is in love, wow, my leg is in love. My calves are getting restless, my quads are going crazy. I'm in love with a nurse and I think her name is Daisy. Aku? His leg is in love, yeah, his leg is in love. I really mean it, yeah, my leg. His leg. Oh, yes. Oh, yes. My leg is in love. His leg is in love. Yeah. Hey, aku selalu ingin menunjukkan sebuah kaki kecil. Mwah, mwah, mwah. Kakiku!